ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Pondok Pesantren Al-Ulya Gunung Suren ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang membina ada pondok pesantren dengan kegiatan tahfidzul Quran, kemudian kajian kitab-kitab klasik atau kitab kuning, juga ada pendidikan formal berupa SMP yaitu SMP NU 6 Gunung Suren, kemudian SMK SMK NU 5 Kalimantan Selatan. Kami membina kurang lebih sekitar 550 siswa dan santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi dari Jawa Tengah, sekitar Jawa Tengah maupun dari luar Jawa Tengah. Kami memadukan antara kurikulum nasional dan kurikulum pondok pesantren, sehingga kita berharap anak didik ini akan menjadi generasi yang siap menyongsong masa depan, memiliki pengetahuan, kemasan, teknologi, yang mampu berkomunikasi, dan tentu saja penguasaan ilmu agama, serta memiliki akhlakul karimah. Oh,
saya kepala sekolah SMP NU 06 Kalipungu yang berdiri sejak tahun 1987. Saat ini kami membina sekitar 400 siswa-siswi dari berbagai daerah. SMP NU 06 Kedungsuren dalam pembinaan peserta ini kami melakukan antara dan kurung pondok pesantren, sehingga harapan kami anak-anak memiliki pengetahuan, wawasan tentang teknologi, kemampuan komunikasi kreatif dan mandiri, sehingga tentunya anak-anak kami ini akan lebih memahami lagi yaitu tentang agama Islam. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera dan salam olahraga untuk semua rekan-rekan. Tetap semangat, tetap jaya untuk Ponpes Al-Ulia. Alhamdulillah untuk tahun 2019 untuk Ponpes Al-Ulia telah mendapatkan juara itu untuk region Jateng dalam acara yaitu untuk Piala Liga Santri. Oleh karena itu harapan kami, saya selaku pelatih untuk tahun depan bilang yaitu untuk kita mendapatkan yang lebih baik lagi. Target tahun depan ya, untuk target tahun depan insya Allah kalau Tuhan berganda kita untuk masuk lolos juara satu atau jadi saya harapkan dan semuanya pemain untuk santri sendiri untuk dapatkan juara yang kita harapkan semua. Terima kasih, salam olahraga, sukses selalu Al-Ulia. Hari santri, bukti cinta pada negeri.
organisasi Santri Pondok Pesantren Al-Ilal ingin mengucapkan semoga Pondok Pesantren Al-Ilal lebih maju lagi dari tahun sebelumnya. Harapan saya setelah lulus dari SMK atau Pondok Pesantren Al-Ilal menjadi maju, menjadi banyak dikenang, menjadi contoh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, kami atas nama pengasuh Pondok Pesantren Al-Ilal ingin sedikit menginformasikan tentang kegiatan di Pondok Pesantren kami. Alhamdulillah, meskipun masa pandemi ini, Pondok Pesantren Al-Ilal telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka. Selain itu, kami juga masih mengikuti protokol kesehatan, yaitu diantaranya cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Selain itu, usaha batiniah juga kami lakukan, yaitu dengan sering berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan meskipun masa pandemi ini, para santri terhindar dari virus yang selama ini sudah mengejala di masyarakat, yaitu virus corona. Harapan kami pokoknya semua santri tetap sehat dan dijauhkan dari wabah tersebut. Selain itu, kegiatan-kegiatan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, baik ekstra pondok yang meliputi latihan yoga, latihan sebagainya, dan juga madrasah diniyah yang terdiri dari kajian kitab kuning dan tahfidzul Quran, dan itu merupakan program unggulan pondok kami. Harapan ke depan mudah-mudahan Pondok Al-Ilal tetap eksis dan santri semakin bertambah, dan mudah-mudahan yang tidak kalah adalah keberkahan dari pesantren ini.